teman-teman wartawan, saya terima kasih atas kehadiran saudara sekalian menunggu ya, rapat terbatas yang langsung dipimpin oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, didampingi Bapak Wakil Presiden, Bapak Yusuf Kalla, dan dihadiri oleh antara lain ya, dari Mensesnek, Mensekap, kemudian saya sendiri, Menko Polhukam, Menteri Luar Negeri, Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala BIN. Ya. Nah, dalam rapat terbatas itu memang beliau khusus tadi membahas soal perkembangan tentang situasi Papua dan Papua Barat. Ya. Dan dalam penekanan beliau, saya sampaikan bahwa yang pertama, beliau ingin agar hukum ditegakkan secara tegas. Siapapun yang melanggar hukum, baik kejadian yang di Surabaya, kejadian yang di Papua dan Papua Barat, apakah itu masalah penghinaan, pelecehan, tapi juga terutama demo-demo anarkis, pembakaran, perusakan, ini negara hukum. Ya, sehingga beliau juga memastikan bahwa tindakan tegas harus dilakukan karena kita negara hukum. Itu penekanan yang pertama. Yang kedua, beliau juga minta dengan sangat agar masyarakat dilindungi. Masyarakat yang tidak bersalah, masyarakat yang tidak tahu masalah, ya, ini jangan sampai menjadi korban ya, dalam aksi-aksi demo yang anarkis. Artinya, beliau tidak ingin ada korban.